Sesuai judul deskripsi di bawah, Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan kota metropolitan terbesar kelima yang ada di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Dengan letak geografis Kota Semarang yang berdekatan dengan pantai Laut Jawa, Kota Semarang termasuk kota yang bersuhu panas. Namun, dengan penghijauan di sebagian jalan-jalan Kota Semarang saat ini, Kota Semarang terasa lebih segar dan teduh. Inilah Kota Semarang. Ikuti video ini sampai selesai. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur dari Masjid Agung Jawa Tengah, ayo kita mulai mengelilingi Kota Semarang. Ya, dari depan Masjid Agung Jawa Tengah, kita mulai menyusuri jalan-jalan di Kota Semarang. Kali ini, cuaca di Kota Semarang cerah, sekalipun ada beberapa awan putih yang menaungi perjalanan kita, sehingga hari ini tampak teduh. Kita berada di Jalan Gajah Raya, berada di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Jalanan kali ini cukup padat. Suasana ini diambil pada siang hari kurang lebih pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sampai di perempatan. Bila ke kiri, ke arah Kabupaten Purwodadi. Bila lurus, ke arah Jalan Lamper Tengah. Kita berbelok ke kanan, menuju ke arah Kota Semarang atau Simpang 5. Sebelah kanan adalah Lotte Grosir Semarang. Kita saat ini menyusuri Jalan Majapahit. Pada saat ini, Kota Semarang berusaha untuk menghijaukan kawasan kota dengan menanami berbagai tumbuhan atau pohon-pohon baik di kiri kanan maupun di tengah pembatas antara jalur kanan dan jalur kiri di Jalan Majapahit ini. Kita saat ini melintasi jembatan banjir Kanal Timur. Berada di Jalan Brigjen Katamso. Semarang
Semakin mendekati pusat kota, jalanan semakin padat. Lebih-lebih bila pada lampu merah sering terjadi kemacetan beberapa ratus meter ke belakang. Kita masih berada di Jalan Brigjen Katamso. Kita memasuki kawasan tertib lalu lintas yang dipantau CCTV. Sehingga apabila kita menyalahi marka jalan, maka akan terkena tilang elektronik. Untuk itu, kita harus tetap berhati-hati untuk menjaga ketertiban lalu lintas di kota ini. Di depan ada lampu merah. Bila ke kanan, ke Pasar Johan maupun ke Stasiun Tawang, kita lurus saja. Kita melintasi Jalan Ahmad Yani. Kita lihat di sebelah kanan adalah apartemen Centraland. Setiap kali ada lampu merah, pasti perjalanan selalu padat merayap. Kita masih berada di Jalan Ahmad Yani. Oh iya sedulur, di kota Semarang ini juga banyak tempat wisata favorit seperti Masjid Agung Jawa Tengah, Klenteng Sampokong, Lawang Sewu, Taman Mairokoco, Kota Tua, Pelabuhan Tanjung Mas, dan masih banyak yang lainnya. Kapan-kapan akan kita eksplor tempat-tempat wisata tersebut. Di sebelah kiri adalah apartemen Warhol Residence. Kita masih lurus. Di sebelah kanan adalah Plaza Simpang 5. Kita sampai di alun-alun Simpang 5. Ada persimpangan jalan bila ke kiri ke arah Yogyakarta atau Surakarta. Kita mengikuti jalan untuk melingkari alun-alun Simpang 5. Terlihat di sebelah kiri Menara Masjid Raya Semarang. Kita berbelok ke kiri. Kita menyusuri Jalan Pandanaran. Di sebelah kanan adalah Hotel Santika yang bersandingan dengan toko buku Gramedia. Menurut mata angin, jalan ini ke arah barat untuk menuju ke Tugu Muda Semarang.
ada lampu merah, bila ke kiri ke arah Gor Trilom Bajuan. Kita masih lurus. Sebelah kiri adalah Taman Pandanaran. Di sebelah kiri adalah Colorful Skybridge Margosari. Di sebelah kanan ada McDonald dan kantor surat kabar harian Suara Merdeka. Kita masih lurus. Kita masih berada di Jalan Pandanaran. Di depan sebelah kanan adalah Rumah Sakit Hermina. Depan ada lampu merah Tugu Muda Semarang. Bila ke kiri, ke arah Yogyakarta. Bila lurus, ke arah Jakarta. Kita ikuti jalan melingkar di Tugu Muda. Di sebelah kiri adalah Museum Perjuangan Mandala Bakti. Di depan terlihat Lawang Sewu, di sebelahnya adalah kantor pemerintah Kota Semarang. Lampu merah, kita masih lurus. Kita saat ini menyusuri Jalan Imam Bonjol. Di sebelah kiri adalah Hotel Citra Dream. Kita masih lanjut. Jalan Imam Bonjol ini terasa sejuk karena kiri kanan jalanan dinaungi pohon-pohon angsana. Ada pertigaan kalau lurus ke arah stasiun Tawang maupun stasiun Poncol. Kita berbelok ke kanan menuju ke Simpang 5 kembali. Rambu-rambu jalan menunjukkan bila ke kanan kita jalan terus. Kita menyusuri Jalan Kapten Pierre Tandahan. Sebelah kiri adalah Hotel Ibis. Suasana jalan ini pun masih sejuk. Di sebelah kiri adalah Wis Hotel. Tampak di sebelah kanan adalah gedung Pertamina. Ada lampu merah, kita berbelok ke kanan menyusuri Jalan MH Tamrin. Di sebelah kiri perjalanan kita banyak ruko-ruko dengan berbagai kebutuhan pokok. Kita masih lurus menyusuri Jalan MH Tamrin ini.
Kita sampai di persimpangan Taman Pandanaran kembali. Di depan terlihat Unisbank atau Universitas Stikubang. Kita berbelok ke kiri, menyusuri Jalan Pandanaran dari arah yang berlawanan dengan video di awal kita tadi. Terlihat Hotel Santika yang tadi juga kita lewati. Juga terlihat Menara Masjid Raya Semarang. Sedulur, sekalipun kota Semarang ini merupakan kota yang sangat padat dan ramai oleh lalu lintas, tetapi suasana kota ini begitu indah. Sampai tak bosan-bosannya, saya mengajak sedulur semua untuk menikmati pemandangan yang berupa gedung-gedung tinggi di kanan-kiri perjalanan kita. Karena begitu banyaknya tempat-tempat yang indah, maka sampai-sampai saya tidak mampu untuk menunjukkan satu persatu tempat-tempat yang kita lewati. Ayo ikuti terus perjalanan ini. Kita kembali memutari alun-alun Simpang 5. Di depan terlihat Hotel Ciputra. Siang ini, kota Semarang tidak terlalu macet, walaupun tetap padat lalu lintas. Kita berbelok ke kiri menyusuri Jalan Semarang Surakarta. Di tempat ini udara juga sangat sejuk karena banyak pepohonan baik di kiri kanan perjalanan maupun di tengah jalan. Di depan adalah Tugu Air Mancur, walaupun saat ini airnya tidak mancur. Di sebelah kiri adalah kantor Telkom Indonesia. Di sebelah kanan adalah kantor Gubernur Jawa Tengah. Di depan ada perempatan. Bila kita ke kiri, ke arah Peterongan atau Kedung Mundu. Sedangkan apabila ke kanan, kita menuju Rumah Sakit Dr. Karyadi atau ke Jakarta. Kita lurus saja menuju ke arah Banyumanik atau ke Yogyakarta. Di depan ada taman kota bernama Siranda. Kita menyusuri Jalan Diponegoro. Nah, sedulur, sampai di sini dulu selayang pandang kota Semarang. Mohon maaf bila penyampaian narasi kali ini banyak kekurangan. Karena terus terang,
saya sendiri belum hafal tentang Kota Semarang. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang lain dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Cukup sampai di sini bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.